Pelaku penikaman dua pemuda di Jalan Sungai Rumbi, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan akhirnya tertangkap. Pelaku disergap petugas unit Satreskrim Polsek Sukarame, Palembang kurang dari 1 kali 24 jam dari peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Jumat 28 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa pembunuhan ini dikemukakan Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib didamping Kapolsek Sukarame Kompol Dwi Satya Aryan dalam press release di Mapolsek Sukarame Senin 29 Mei 2022. Dari data kepolisian, jika pelaku adalah Reza Febriansyah alias Eja, warga jalan belakang SMA 13, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarame, Palembang. Tersangka Eja ditangkap petugas saat berada di persembunyiannya di KM 14 Sukajadi. Sedangkan dua korban yang meregang nyawa di ujung pisau itu adalah RS, warga jalan Ramayana, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Palembang. 338 dengan ancaman maksimal 15 tahun. Ada pertanyaan? Kalau untuk motifnya sendiri Bang, itu selain dendam karena keluarganya yang apa terlibat keributan, ada lagi nggak Bang dari hasil penyidikan? Sampai sekarang tidak ada. Jadi sampai sekarang hasil penyidikan seperti itu. Jadi asal mulanya adalah karena adiknya merasa dianiaya karena keributan, kemudian dia mencari pelakunya, dan setelah ketemu dia lakukan tujah pembunuhan. Dan tersangka ini ditangkap pada saat mau melarikan diri atau di rumahnya, Dan? Nah, pada saat di rumah